Jam. Jadi kita akan membuat sebuah benteng yang dimana nanti pas malam hari kita bakal diserang oleh Five Nights at Freddy. Yang dimana skillnya kita tuh nggak tahu guys. Dibilang ngeluarin laser enggak. Dibilang nembus tembok juga enggak. Dibilang makan manusia nggak bisa juga. Buat yang kalian tahu coba kalian komen guys. Karena ketika dia mukul satu kali Frost Diamond kita pasti akan mati guys. Tapi sebelum malam tiba kita akan membuat sebuah benteng terkuat yang ada di Minecraft guys. Lalu kita akan memerangi gerombolan Frost. Tapi ternyata ini yang terjadi guys. Freddy, semua kesini guys. Pastikan kalian tekan tombol like guys. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys ya. Subscribe buat yang belum, jadilah 30 juta orang pertama yang subscribe. Jangan sampai menyesal guys. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Enjoy this video, subscribe. Guys, jadi hari ini kita bakal membuat sebuah benteng sebelum malam hari tiba. Karena FNAF bakal nyerang kita ya guys ya. Oh my god, satelitnya udah berbunyi dan kita harus cepat-cepat untuk membuat sebuah benteng. Dimana benteng itu gak bisa ditembus sama si FNAF. Ada Freddy, Chica, Wolf, dan ada si buaya juga guys. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis. Di next video, apakah kalian setuju jika kita lawan Squid Game atau Wagi-wagi kalian komen ya guys ya. Guys, kok layarnya rusak guys. Oh my god. Guys, nih komputerku rusak guys. Ini gimana ceritanya woy? Komputernya rusak guys. Wah, baru kupake guys. Oh, gak pernah dibersihin ya guys. Pantesan gak ada kayak gini. Awas kok Bapak Gile ya. Gak dibersihin guys. Bisa-bisanya rusak komputerku ya guys ya. Jadi guys, sebelum malam tiba, karena di hari yang cerah ini, semoga mataharinya lama ya guys ya. Oh my god, I believe I can fly. Jadi kita akan membuat sebuah benteng terlebih dahulu ya guys ya. Nah, benteng kita itu di sebelah sini aja guys. Karena Frost Diamond takut nanti FNAF-nya nyerang kita mati guys. Jadi kita bakal bikin aja guys, 1, 2, 3, 4. Ukurannya segini aja kayaknya udah cukup sih guys ya. Nih kita bakal bikin sampai ujung sini. Nanti kita bakal mode survival. Kita bakal bertahan hidup. Kita bakal coba ya guys ya, apakah kita bisa. Karena katanya FNAF ini sangat mengerikan jika di Minecraft. Frost Diamond gak percaya, tapi nanti kita bakal buktikan bersama-sama. Kalian setuju gak? Nah, jadi kayak gini aja guys ya, kita bikin bentengnya guys ya. Benteng Takeshi bro. Kita bakal bunuh si FNAF-FNAF yang berani nyerang kerajaan Frost Diamond gitu ya guys ya. Terus sampai atas kayak gini, lalu kita bakal bikin bentengnya satu kali lagi guys. Oh my god. Nah, lalu lantainya guys ya. Ini nanti bawahnya kita bakal tambahin tanah guys. Karena Frost Diamond pengen FNAF itu gak bisa naik ya guys ya. Jadi dia bakal ngelewatin ini dulu nih. Dia gak bisa lompat dua kali kan tuh. Gak bisa guys. Jadi kita bisa nembakin nanti musuhnya. Karena Frost Diamond juga punya senjata. Senjatanya masih rahasia guys. Makanya kalian tonton video ini sampai habis. Jadi cara membuat bunker rahasia yang gak bisa ditembus sama siapapun itu kayak gini ya guys ya. Kalian bisa ikutin dan kalian bisa contoh ini ya guys ya. Karena ini paling aman dan anti FNAF. Ini bukan anti player ya guys ya, tapi anti FNAF. Kalau player biasa ngebobol ini bisa, dia pakai pickaxe. Tapi kalau monster-monster mobs itu udah pasti gak bakal bisa ya guys ya. Impossible boot mobil guys, sampai mati pun gak bisa ya guys ya. Kecuali ada Dragon Witcher yang meledak-meledak kayak gitu ya guys ya. Tapi kita gak tahu ya guys, apakah FNAF nanti ada yang bisa meledak gitu kan. Kalau bisa mah ini serem banget gitu guys. Kita udah pasti bakal kesusahan nanti buat ngelawan si FNAF kalau dia bisa meledak beneran. Ini kita bakal bikin 4 kayak gini. Siapa tahu nanti si FNAF-nya gak bisa nyerang kita gitu kan. Nah, kita bakal bikin ruangan kayak gini guys. Kenapa kita bikin kayak gini guys ya? Biar FNAF itu gak bisa lompat, gak bisa bokong kita gitu guys. Jadi kita bikin bentengnya dulu, bener-bener benteng. Jadi nggak ada satupun bisa lewat sini guys. Nah, tingginya kayak gini ya guys ya. Terus lewat sini, lewat sini, lewat sini. Satu lagi lewat sini, lewat sini. Kita itu 1, 2, 3, 4, 5 guys. Nah, terus kita bakal pasang lagi sampai ujung sini. Sampai atas, kita bakal taruh lagi di sini juga. Dan kita bakal sambung guys. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah benteng kita. Nah, ini sampai kayak gini ya guys ya. Jadi dia bakal rotasi guys. Karena kita kan jauh. Ini ada space. Jadi dia bakal muter kalau dia nyerang kita dari belakang. Jadi dia bakal ngelawan kita tuh dari depan. Nanti di sini bakal isi kaca, tapi di mana tuh di depannya nanti kita bakal isi blok-blok dulu guys, atau fence mungkin, biar kita tuh bisa nembakin si FNAF-nya. Karena FNAF ini lumayan kuat loh guys. Ini bisa dibilang kalau satu kali hit itu mati, beneran mati guys, gak bohong aku. Nanti kita bakal tes lah ya guys ya. Coba kalian kasih tahu aku di kolom komentar ya guys ya. Nanti aku bakal kasih loh apakah FNAF ini baik apa jahat ya guys ya. Karena sampai sekarang prosesnya belum tahu ya guys ya. Kadang-kadang ada yang baik, kadang-kadang dia jadi jahat. Bahkan aku pernah mainin gitu kan. Jadi ada yang baik, ada yang jahat, terus ada jahat semuanya. Jadi setiap versi itu beda-beda dan ceritanya juga beda-beda. Mungkin ada FNAF yang di masa lalu dan masa depan guys ya. Maksudnya di dunia kita sekarang di 2022 ada yang FNAF tahun 2010-an gitu kan. Nah, kita bakal bikin kayak gini. Terus di atas ini udah lah ya guys ya. Ini kayaknya udah cukup tinggi dah ya guys ya. Kita bakal kasih dirt aja guys. Dirtnya kayak gini biar FNAF-nya itu gak tahu guys kalau ini tuh sebenarnya rumah gitu guys ya. Dan nanti kita bakal tembakin dia. Ini kita bakal ganti pakai dirt guys. Oke. Apakah kita perlu isi lava guys? Mungkin aja ya guys ya bagian belakangnya biar nanti FNAF-nya nyemplung gitu kan. Siapa tahu dia kena jebakan Batman. Kalau dia kena jebakan Batman kan mampus lah kau ya. Sedih dia guys. Kita kasih lava. Jadi dia lavanya kita bakal taruh tuh di sebelah sini guys, biar lava itu nyebar gitu guys. Nomor 3, 1, 2, 3. Tapi kita peraturannya nggak boleh ditaruh di depan ya guys ya. Nanti FNAF-nya nggak bisa nyerang kita guys. Jadi biar agak seru dikit guys, kita tantang lah FNAF seberapa OP kah dia di Minecraft guys. Kita taruh di sini, satu lagi taruh sini, taruh sini. Nah, ini kayaknya udah cukup ya guys ya, biar dia tuh nggak bisa lewat belakang lah. Minimal nggak lewat belakang guys, karena kita nanti bakal lawannya tuh di depan sini sama kiri kanan. Is okay lah ya guys ya. Iya. Jadi udah kayak gini, jadi nanti bakal ada 5 wave yang dimana itu tantangannya tuh ada 5. Jadi kita bakal lawan
FNAF yang level 1, FNAF level 2, level 3, level 4, level 5. Jadi kekuatan mereka tuh beda-beda guys. Lalu yang paling penting, kita bakal kasih gelas. Tapi First Demon gak tahu nih guys, gelas yang paling aman tuh yang mana ya. Ini kita kasih gelas kayak gini ya guys ya. Nah nanti kita bakal di dalam sana buat ngelawan si FNAF atau Freddy Five Night guys. Ini kita usahakan gak ada yang bisa masuk guys. Kalau ada yang bisa masuk mah bahaya banget nih guys. Udah kali guys ya, gini aja guys. Oh, kita bikin ruangan bawah tanah dulu. Nanti kita buat ke sana enggak bisa guys. Udah cukup ya guys ya. Sampai depan guys. Kita bakal gali-gali sampai depan. Nanti kita intip dikit lagi guys ya kalau udah mau sampai guys. Nah, ini kayaknya udah sampai sih guys. Nah, ini dia kita udah sampai rumah ya guys ya. Nanti kita bakal lewat sini guys. Kita bakal pasang torch-nya dulu ya guys ya biar enggak terlalu gelap nih. Kalau terlalu gelap mah bahaya banget nanti guys. Kita susah buat ngapa-ngapain ya guys ya. Nah, di sini satu lagi di sini. Nah, udah guys. Oke. Okay. Terus yang paling penting kita kasih tangga udah pasti lah ya guys ya. Oke, okay, nice. Udah mau mulai malam guys. Oh my god, kita harus buru-buru ya guys. Kita harus buru-buru guys sebelum Freddy Five Nights-nya bakal nyerang kita. Kita bakal ambil peralatan senjata dulu guys dan kita bakal game mode survival abis ini ya guys. Oke, kita udah sampai guys, sudah mulai malam. Nih kita bakal ganti aja deh pakai ini guys biar cepet ya guys ya. Oh my god guys, sudah mulai malam guys dan kalian bisa lihat bulannya udah benar-benar serem banget gitu ya guys ya. Oke, kita bakal coba buat ini guys. Kalian lihat ada tantangan pertama, ada tantangan kedua. Jadi setiap tantangan ada sekitar 8 monster yang akan kita lawan ya guys dan kekuatan itu beda-beda. Semoga Frost Demon bisa ngalahin ya guys ya. Nah, senjata kita ini guys. Nih kita bawa setengah-setengahnya dulu ya guys ya. Nanti kalau habis baru kita ambil lagi guys. Terus kita bakal ambil golden apple-nya. Oke, ini udah cukup lah ya guys ya senyatanya guys ya. Ini udah terlalu banyak sih menurutku sih. Kalian lihat guys, betapa kerennya senjata ini guys ya. Ini bisa tembus sih. Tuh. Oh my god, ini kentang-kentang guys. Kalau kita tuh ngenain ini, kalau kena air, pecah ini kalian ada. Pecah guys. Jadi ini benar-benar keren banget guys tembakannya guys. Dan kita reload ya guys ya. Jadi ini ada pelurunya dan kita udah siap buat perangin si FNAF ya guys. Oh my god. Kita perlu beberapa armor ya guys yang untuk kita gunakan nanti bakal ngelawan si FNAF-nya guys. Let's go everybody. Kita bakal game mode survival. Oke. Okay. Guys, sebelum kita coba yang tanda pertama pasti yang kalian semua udah benar-benar like video ini sampai akan 100.000 like lebih subscribe buat yang belum kita menuju 30 juta subscriber. Semuanya gratis gak ada ruginya guys. Jadi bakal terus subscribe sekarang juga join First Team karena kita yang paling solid guys. Baca. Guys, jadi wave pertama ada Toy Chica. Oh my god, let's party. Oke okay, guys, coba kita taruh villager ya. Oh, dia nggak musuhan sama villager guys. Ini FNAF yang baik ya guys ya. Terus ada Toy Bonnie. Oke okay, jadi ini dia yang Bonnie. Ada Toy Freddy. Nah, ini si Freddy guys yang nyanyi itu ya guys ya. Terus ada Spawn Endo. Oh my god, jadi ini adalah Endo yang dimana kalau kita ngelihat dia, dia bakal gerak. Tapi kalau kita lihat belakang, dia bakal gerak ya guys ya. Terus ada si Golden Freddy. Oh my god, nice. Dan ada Foxy Rex. Wush, serem juga ya guys ya. Untung dia nggak nyerang kita guys. Tapi nanti ketika kita pukul, dia pasti nyerang kita ya guys ya. Terus ada Chica. Terus ada Spawn Bunny guys. Dan ada Freddy Fazbear. Oke okay, jadi ini dia guys ya. Jadi Freddy-nya ada dua. Oke okay, Freddy. Dam di dam dam dam. Oh my god, guys, di sini lewat satu guys. Kita tembak guys. Oh my god, gak mati-mati guys. Ah, armornya habis. Wush, sabar bro. Untuk kita masih mode kreatif ya guys. Habis nih kita. Oke okay, oke okay, nice. Soalnya bener-bener satu kali hit itu mati guys. Let's go. Ini dia guys. Kita bakal game mode 2. Oh my god. Ah! Oh my god, guys. Wah, habis armor kita guys. Kita buang aja guys. Makan dong. Wah, sabar dulu bro. Satu-satu bro. Oh, gimana kalau kita bikin atap di atas guys? Bikin atap di atas. Kita bikin tempat di atas ya guys. Sabar, sabar. Lu jangan ke sini dong. Kita bakal tembak ya guys ya. Kita reload dulu. Di sana tuh ada kepala, kita bakal tembak guys. Enggak mati dong. Gimana nih? Oh, kita reload dulu guys. Oh my god, enggak mempan guys. Oke, enggak mempan guys. Mati guys. Kau lihat ya guys ya, satu hit aku mati. Bayangin aja berapa OP-nya ini guys ya. Oke. Okay. Guys, apakah kalian enggak percaya ketika aku satu kali hit mati? Kalian lihat ya guys ya. Game mode 2. Kalian mati guys. Masih gak percaya lagi? Ku kasih lihat. Guys, dia ngapain ngorok guys? Sudah mulai pagi guys. Kita menuju ke atas dulu ya guys ya. Kita tembak dari atas aja guys. Ini agak susah nembak dari bawah ya guys ya. Kita bakal bredel. Ah, itu kau ya. Waduh, belum apa-apa udah habis aja guys. Ini dia guys. Ah, dia siang-siang diam loh. Oh, dia siang-siang diam guys. Ah, bentar dulu kita bunuh dulu guys. Mampus kau. Udah dua mati guys ya. Satu lagi guys di sebelah sana guys. Mati. Eh, habis lagi guys. Ini pelurunya cuman dikit ya guys ya. Oh, bisa dibanyakin. Kita tembak guys. Habis guys. Mati kau ya. Dia gak nyerang kita kan. Coba kita tes dulu menuju ke bawah guys. Gila, malam pertama kita. Oh iya, dia gak bisa gerak guys kalau udah malam-malam guys. Mampus ke bro. Jadi kalau siang-siang itu dia udah gak bisa ya guys ya. Berarti kita udah berhasil selamat di malam pertama guys. Sekarang kita tinggal bredel dia aja guys. Ini dia guys. Kita bakal tembak. Langsung modar guys. Ini bener-bener sniper sakit banget ya guys. Sniper satu kali hit mati guys. Satu lagi guys. Eh, habis. Jadi kalau senjata sesakit ini itu dia cuma punya peluru 3 doang guys. Mampus gua. Satu lagi tuh. Mampus. Ah, nggak mati.
Mati kau ya. Yes, kita berhasil selamat di malam pertama. Okay. Looting bos, kita level 4 ya guys. Kita langsung ke wave kedua guys. Jadi tantangan kedua itu kita ngelawan spawn Remangle, ada Puppet, Mangle, With That, Freddy. Wah ini banyak kan Freddy guys. Kita let's go guys ya. Jadi oh my god, ini lebih serem lagi guys. Gila ini makin upgrade ya guys ya. Untung aja dia diam guys. Oh yang ini si Chica udah gini kayaknya guys. Udah rusak ya guys ya. Bonnie, wah ini Bonnie juga udah rusak guys. Kalian lihat tangannya udah putus ya guys ya. Ada Freddy lagi. Freddy-nya udah rusak. Ada Mangle. Buset nih Mangle-nya mana? Nah yang ini aku baru gak tahu guys. Buat yang tahu kalian kasih tahu aku lah ya guys ya. Gila ini juga OP banget sih kelihatannya ya guys ya. Ada Free Mangle. Oke guys, jadi inilah dia Freddy. Kita langsung time set 5000. Oh my god. Wah gila sih guys, dia udah siap-siap buat ngelawan kita di benteng kita itu ya guys ya. Wah ini gila banget sih. Oh my god. Dan kita game mode adventure guys, dan kita sudah dikejar-kejar ya guys. Wah ini pada gila-gila semua nih guys, robotnya udah hidup ya guys ya. Oh my god, ini dia ngejar kita loh guys, asal kalian tahu guys. Nah lihat ya, kita ke kanan, serong ke kanan, ayo ke kanan, serong ke kiri, ayo ke kiri. Ini dia bro, kita bakal tembak-tembak aja guys ya. Nah ini baru seru nih guys, let's go bro. Wah gila, ini jago-jago banget guys semuanya guys. Let's go bradel, ini kalau kita jatuh udah pasti mati sih guys. Oh my god guys, kita lempar granat kah? Wah gila, ini pada susah-susah banget musuhnya guys. Let's go. Kita dari bawah guys. Ini lebih seru ya guys ya. Tapi aku gak tahu guys, apakah kita bakal mati ketika Oke. Oh my god, pecah guys. No way. Kita waduh guys, serem banget ya guys ya. Kita tembak-tembak sama sekali nggak ada yang mati ya guys ya. Kita nggak tahu darahnya dia berapa, tapi kita bakal coba buat keker kayak gini terus tembak-tembak nggak mati juga. Kita pakai senjata sniper liver lah guys ya. Ini yang lebih sakit guys. Kita ke kanan, dia ke kanan. Kita ke kiri, dia ke kiri. Ini sekali hit juga kita pasti mati guys. Rusak satu, rusak dua. Nah ini baru tembakan satu hit, satu mati guys. Tembak tiga, reload dulu guys. Gila, ini masih ada si Chica, si Roxy, sama si Freddy. Dan ini juga yang itemnya aku nggak tahu guys. Mati kau, sekali shot ya guys ya. Lihat lagi guys, tar. Oke, ini sisa berapa orang lagi nih? Kurang lebih 5 orang lagi lah guys ya. Sini kok. Siapa yang mau kutembak ini guys? Semuanya ada guys, pokoknya yang kelihatan tembak aja lah guys ya. Woi, suaranya si Chica rusak apa gimana tuh guys? Gak tahu guys. Oh gak ada yang kena men. Waduh si Freddy dong. Depan kita si Freddy mukanya guys, kasihan guys. Nah ini nih, yang jahat ini. Ini otaknya yang mana sih guys? Hah? Yang mana sih? Wah kenapa gue buram kali woi? Mati kau. Gak tahu aku otaknya yang mana tuh guys. Sini woi. Mati kau. Nah yang ini guys. Yang ini yang mana sih otaknya guys? Soalnya dari tadi ku tembak-tembak gak mati-mati. Oh mati. Yes. Kita berhasil bertahan di wave kedua. Berhasil bro, ambil XP-nya level 6 guys. Tantangan ketiga. Kita lawan siapa ini? Ada Golden Freddy. Wah kita spawn aja semua guys ya. Ini udah pasti bakal OP sih guys. Semoga kita berhasil selamat ya guys ya. Nah ada Freddy yang biasa. Ada robot yang upgrade. Ada ini. Freddy hantu men. Oke ada Freddy ini juga. Ada Freddy. Freddy yang jahat banget gitu kan ya guys, yang warna hitam guys. Ada kepala Freddy. Seram sekali guys. Kita bakal lawan dia guys ya. Aku gak tahu nih apakah pistolnya bakal hancur kalau kita tembak fansnya gitu guys. Oh gak hancur guys. Kita di luar aja gimana guys. Setuju gak? Setuju lah. Let's go everybody. Waduh guys, gak mempan lagi guys. Itu Freddy-nya sambil duduk sambil nyerang. Serang. Kabur. Wah, hampir saja aku mati guys. Sampingnya musuhnya guys. Nah, gila. Ini yang hitam tuh yang paling jahat sih guys ya. Coba kalian komen guys. Kita kasih sniper dia biar tahu rasa ya guys ya. Biar tahu dia siapa Frost Diamond bos. Ini dia guys yang hitam guys. Mampus. One shot one kill. Di sana juga ada robot yang kalau kita nggak lihat dia bakal diam. Kita tetap tembak guys. Mampus dia ya. Ini pelurunya walaupun cuma 3 ya guys ya. Amonya 3 tapi satu hit mati guys. Ada yang duduk. Eish, Anda mau juga? Oke, bos. Kita reload dulu guys. Bisa-bisanya ini ada. Mati guys ya. Berani-beraninya laba-laba. Ini lawan gue Freddy bro. Dikasih laba-laba gitu kan. Kasih raksasa gitu kan. Tembak lagi guys. Mati kau. Nanti di wave 5 kita bakal ngelawan rajanya yang paling raja gitu guys. Mati semua. Sisa 3 guys. Ini Freddy semua. Tapi Freddy jadi jahat ya guys ya. Wah gak mati guys. Si Freddy gak mati loh. Mati kau semua. Oke guys, jadi kita sudah berhasil mengalahkan Freddy tantangan ketiga. Kita akan lanjut tantangan keempat guys. Nanti yang kelima bakal lebih seru lagi guys. Kita main kejar-kejaran guys ya. Guys, yang pertama ada Minerena. Aku nggak tahu yang itu yang mana guys ya. Terus ada ini lagi, tapi belakangnya dia pakai Joker guys. Terus ada si Freddy Funtime guys. Ada Candy Cat, ada Circus Beer. Oh my god. Wah ini banyak banget ya guys. Coba kalian komen nih ada siapa aja guys ya. Kayaknya ini di semua versi Freddy Five Nights ya guys ya. Gila makin OP guys ya. Kalian bisa bayangin aja guys. Malam keempat guys. Kita pakai senjata dulu ya guys ya. Let's go everybody. Kita bakal bredel guys. Kita reload dulu guys. Wah nggak mempan ya guys ya. Ini yang hitam ini.
Kelihatannya sih kuat, guys. Let's go. Gak mati-mati. Ih, gak mati-mati lo, guys. Berarti kita pakai senjata ini, guys, ya. Senjata jagoan, guys. Where are you? I don't know, bro. Ush, gak mati, guys. Mampus, dua kali tembak mati dia, guys, ya. Wah, dia bisa naik, men. Hati-hati, guys. Soalnya dia bisa naik. Mati. Yang serem udah mati, guys. Mati kau, dua orang udah mati, guys, ya. Tinggal tiga orang lagi, kan. Oke lah, mati kau. Freddy, come on. Ush, gak mati, guys. Ini juga tebel banget, ya, guys, ya. Wush, dia mau coba buat naik ke sini, gak bisa, bro. Gak bisa lah, dia mau main curang, guys. Kita kasih paham kalau Frost Diamond, bos. Dia bisa ngeluarin anak-anak kecil, guys. Ini bahaya banget, ya, guys, ya. Mati. Gak mati, loh. Mati kau, ya. Nah, ini nih yang bahaya tuh, yang ini, guys. Oke, kita main santai aja. Kita bakal tembak dia, guys. Ini dia kena gak sih? Kena gak sih dia sebenarnya, guys? Kita tembak pakai sniper aja, guys, ya. Mati kau. Ush, ada satu lagi. Hampir dia mati, guys. Berarti ini gak jahat ya, guys, ya. Mati. Headshot, brother. Yuhuu. Malam keempat berhasil. Kita menuju malam kelima. Jadi, guys, di malam kelima tuh ada sapi, ada... Wah, gila sih, guys. Ini... Oh, my God. Aha, ini mah udah bukan Freddy lagi, guys. Ish, apakah ini korbannya Freddy yang jadi kayak gini? Oh my goodness, guys. Ini menakutkan sih, guys. Oke, aku udah siap, guys. Kita bakal game mode 2. Ini dia, bro. Semua datang. Jangan bilang dia bisa nyembur api ya, guys. Ya nggak lucu, guys. Nggak lucu kalau dia bisa nyembur api ya, guys. Ya kita mati langsung, guys. Ini gede banget ya, guys, ya. Ini jangan bilang juga musuhnya sekali hit mati, guys. Coba, guys, kita percobaan dulu ya. Kita dari atas kita bakal tembak. Guys, itu dia, guys. Wah, gila serem banget ya, guys. Wush, bunyi apa itu, guys? Buset nih, kayaknya dia bisa ngedamage kita, guys. Oke, kita lihat ya, guys. Itu serem banget sih. Kita nggak bakal turun, guys. Sudah pasti kita udah nggak bakal turun kan ya, guys, ya. Itu kalau dia lompat kagak lucu, guys. Coba kita agak sini dikit ya, guys, ya. Sini, bro. Untung aja dia ada yang bego, guys. Ada yang bego, ada yang pintar ya, guys, ya. Kita tembak-tembak, guys. Oh my God, hampirnya kita mati, guys, ya. Oh my God. Oke, guys, itu yang raksasa itu aku takut banget ya, guys. Gimana kalau kita kabur aja, guys? Jangan bilang dia bisa lompat ya, bro. Kita tembak-tembak dulu, guys. Cacing-cacingnya, guys. Yang manusia-manusia kecil-kecil ini, guys. Kita reload. Mati satu. Mati dua. Mati tiga. Woi, zombie jangan kesini. Zombinya ikut-ikutan, guys. Kita kasih paham. Kita kasih paham lah. Gak mati, bayangin aja. Ini wave terakhir ya, guys, ya. Mati sudah dua. Ini tinggal yang raksasa nih. Freddy juga udah mati, guys. Kita tembak-tembak aja, guys, ya. Bodo amat apa yang terjadi, guys. Satu mati. Dua mati. Tiga mati. Oke, guys, baru tiga yang mati. Kita bakal tunggu sampai buy one sama yang terakhir ini lah, guys, ya. Soalnya ada yang tebel banget, guys. Yes. Yes, mau pagi, guys. Mau pagi kita bakal sikat, guys. Kita bertahan dari FNAF ya, guys, ya. Iya, iya. Let's go, sudah mau pagi hari. Kita bakal tembak-tembak semua, guys. Apakah mereka semua akan diam jika sudah pagi? Gak ada yang diam, woy. Tapi raksasanya bisa tembak loh, guys. Berarti bisa mati, guys. Let's go, tembak-tembak aja, guys. Udah pagi, woy. Lu harusnya diam, woy. Gak boleh gerak harusnya, guys, ya. Oke, tembak-tembak aja dulu, guys. Masih belum mati ya, guys. Ini Frost Diamond nih, bos. Kita reload lagi, guys. Sedikit lagi, guys. Wah, tebal sekali, bro. Wah, ini mah udah gak nunggu malam, guys. Emang sampai mati dia, guys. Ya sudahlah kalau begitu kita end semua lah. End semua lah. Sisa berapa tuh? Sisa sedikit lagi. Oke, guys. Satu lagi, guys. Mampus. Mampus. Hah, gak mempan-mempan. Gak mati-mati, guys. Tar dulu nih. Bisa mati kan? Oh, badannya, guys. Kita tembak badannya. Berarti ini bisa nih. Oh, bisa, guys. Tapi nggak mati-mati. Yang lain satu tembak. Dia berapa kali tembak nih? Nggak mati-mati, guys. Berapa tembak ini, guys? Oh my God. Ya udahlah, guys. Kita barbarkan saja, guys. Nggak mati-mati loh, guys. Ini kalau kayak kita kayak gini nggak bakal kalah dia, guys, ya. Wah, The Dragon pun kayak kalah lawan ini, guys. Mati, yes. Yes, tamat, guys. Oke. Wah, guys, akhirnya kita menang ya, guys, ya. Berhasil, guys. Kita mengalahkan monster terkuat di Freddy Fazbear ya, guys, ya. Dan kita berhasil, guys. Dan ternyata benteng kita sebenarnya nggak bakal bisa ditembus ya, guys, ya. Kecuali kacanya itu, guys. Kacanya baru bisa ditembak ya, guys, ya. Kayak gini, guys. Tuh, pecah, guys. Pecah semua, guys. Nah, coba kita kembali lagi, guys. Guys, guys, kau ya. Aku udah melawan monster terkuat ini dikasih zombie, guys. Ah, ini ada apa nih? Tunggu dulu, guys. Ah, robot apa di dalam sini, guys? Woi, bro. Bro, lihat Freddy. Woi, 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 Fred, wah, Fred, wah, hampir aja, guys. Oh my God, guys, guys, oh my God, this, guys, semua kesini, guys, no way.